Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT English News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama yang akan mimin sampaikan pada kesempatan kali ini masih membahas mengenai penampilan baru dari Ayu Ting Ting, makin mirip idola Korea nih. Dan di sini ada berita terbaru lagi nih mengenai Ayu Ting Ting. Lansir dari Arcadia Digital Camera, di sini menuliskan, Go Internasional Ayu Ting Ting kerjasama dengan TV Korea Selatan SBS dan direpost ulang oleh Ella Zahra 12. Dari suara.com, ada bocoran kalau Ayu Ting Ting akan menjalin kerjasama dengan salah satu stasiun televisi di Korea Selatan, SBS. Janda satu anak ini pun siap go internasional dan dikenal hingga ke Korea Selatan. Kabar soal kerjasama Ayu Ting Ting dengan SBS dibenarkan oleh Kevin Hermanto. Kevin sendiri adalah orang Indonesia yang bekerja sama untuk SBS dan telah membuat sejumlah program untuk acara-acara SBS. Di antaranya Good Friend yang sempat tayang di Net TV. Menurut Kevin Hermanto, SBS sebenarnya sudah lama mengamati pasar Indonesia. Mereka ingin menjalin kerjasama dengan mengajak artis-artis Indonesia untuk bisa mengisi acara-acaranya. Mulainya awal tahun depan, masih disimpan bentuk kerjasamanya yang pasti tahun depan sebelum pertengahan tahun lah, ucap Kevin Hermanto. Kita doakan saja semoga dilancarkan ya, dan semoga jadi deh. Biar kita lihat di aksi Ayu Ting Ting ya di SBS seperti apa. Wow, tambah cantik tentunya. Dari unggahan tersebut di komentare arwah nyinyung, alhamdulillah kalau udah pasti. Alhamdulillah ya, kita doakan saja. Wow, di sini ada komentar juga ya dari penggemar Ayu di Singapura. Aku akan mendukungmu dan mensupportmu Ayu, love you. Kemudian juga dari Feby 3278, alhamdulillah kalau gak pandemi mungkin Ayu udah pingin secepatnya ke Korea. Mudah-mudahan projectnya berjalan dengan lancar walaupun menunggu tahun depan. Amin ya robbal alamin. Doa mimin selalu menyertai Ayu Ting Ting. Semoga apapun pekerjaannya selagi halal dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segalanya. Amin ya robbal alamin. Mimin dan seluruh fans hanya bisa mendoakan Ayu yang terbaik. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya masih mengenai Ayu Ting Ting nih, yang lagi bahagia banget sepertinya karena akunnya kembali normal. Wah, Ayu Ting Ting Twitternya kembali normal nih. Yeay, seneng banget aktif lagi di Twitterku, Ayu Ting Ting 92 guys. Tulis Ayu Ting Ting di instastory-nya, menuliskan seneng banget karena Twitternya bisa aktif lagi. Jadi bagi sahabat semua yang ingin follow, yuk follow Twitternya Ayu Ting Ting karena semuanya akan dibagikan di sana ya. Bagi sahabat yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Ayu Ting Ting, jangan lupa di follow ya Twitternya Ayu Ting Ting. Di era Zahra 12 Yeoni mulai aktif lagi di Twitter guys. Jangan lupa di follow ya guys, Ayu Ting Ting New, Ayu Ting Ting 92 love you. Di sini sudah ada foto Ayu Ting Ting sama NU nih. Bagi sahabat semua, pokoknya di follow ya akun Twitternya Ayu Ting Ting. Dan informasi selanjutnya di sini datang dari si ganteng Robby Purba. Di sini Robby Purba mengajak Ayah Ojak untuk kolaborasi nih, kerjasama. Wow, pastinya pecah banget ya kalau Ayah Ojak kolaborasi bareng sama Bang Robby. Apa jadinya ya? Kita tunggu saja nih kekocakan Bang Robby dan juga Ayah Ojak. Semoga bisa terkabulkan deh. Mimin dan seluruh fans Ayu Ting Ting pastinya menunggu ya kolaborasi terheboh dari Ayu dan juga Robby Purba serta seluruh keluarga nih. Oke sahabat semua, inilah beberapa informasi yang dapat mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung dan selalu mencintai Ayu Ting Ting ya, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru
terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojak, kita bawain kopi Ayu Ojak. Ayu Ojak buatin kita minuman di sana. Ayu Ojak masakannya enak. Sorry. Apa nama shop? Aduh, iya yuk, kita buat konten ke The Halu Cafe yuk. Itu tempatnya Ayah Ojak kan? Ayah Ojak, yuk. Terima kasih. Sana yuk, kita barteran kopi sama Ayah Ojak. Kita bawain kopi Ayah Ojak. Ayah Ojak buatin kita minuman di sana. Ayah Ojak masakannya enak. Sorry. Apa nama shop? Itu tempatnya Ayah Ojak kan? Ayah Ojak, terima kasih. Sana yuk, kita barteran kopi sama Ayah Ojak. Kita bawain kopi Ayah Ojak. Ayah Ojak buatin kita minuman di sana. Ayah Ojak masakannya enak. Sorry. Apa nama shop? Aduh, iya yuk, kita buat konten ke The Halu Cafe yuk. Itu tempatnya Ayah Ojak kan? Ayah Ojak, terima kasih. Sana yuk, kita barteran kopi sama Ayah Ojak. Kita bawain kopi Ayah Ojak. Ayah Ojak buatin kita minuman di sana. Ayah Ojak masakannya enak. Sorry. Apa nama shop? Itu tempatnya Ayah Ojak kan? Ayah Ojak, terima kasih. Sana yuk, kita barteran kopi sama Ayah Ojak. Kita bawain kopi Ayah Ojak. Ayah Ojak buatin kita minuman di sana. Ayah Ojak masakannya enak. Sorry. Apa nama shop? Aduh, iya yuk, kita buat konten ke The Halu Cafe yuk. Itu tempatnya Ayah Ojak kan? Ayah Ojak, terima kasih. Sana yuk, kita barteran kopi sama Ayah Ojak. Kita bawain kopi Ayah Ojak. Ayah Ojak buatin kita minuman di sana. Ayah Ojak masakannya enak. Sorry. Apa nama shop? Itu tempatnya Ayah Ojak kan? Ayah Ojak, terima kasih. Sana yuk, kita barteran kopi sama Ayah Ojak. Kita bawain kopi Ayah Ojak. Ayah Ojak buatin kita minuman di sana. Ayah Ojak masakannya enak. Sorry. Apa nama shop? Aduh, iya yuk, kita buat konten ke The Halu Cafe yuk. Itu tempatnya Ayah Ojak kan? Ayah Ojak, terima kasih. Sana yuk, kita barteran kopi sama Ayah Ojak. Kita bawain kopi Ayah Ojak. Ayah Ojak buatin kita minuman di sana. Ayah Ojak masakannya enak. Sorry. Apa nama shop?